Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menghadiri malam ta'aruf atau malam saling berkenalan dengan seluruh peserta musabakah tilawatil Quran yang merupakan salah satu agenda penting dalam kegiatan musabakah tilawatil Quran ke-28 tingkat nasional tahun 2020 yang digelar di auditorium rumah jabatan Gubernur Sumatera Barat. Kegiatan tersebut sebagai ajang silaturahmi pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai tuan rumah dengan seluruh perwakilan ofisial kafilah yang mengikuti MTQ tingkat nasional ke-28 serta untuk mempererat ukhuwah Islamiyah antar peserta yang merupakan simbol kekuatan umat. Kegiatan tersebut mengusung tema MTQ Nasional Kita Wujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Profesional, dan Qurani untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Religius. Hadir dalam kegiatan tersebut Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, Gubernur Sumatera Barat, Ketua Dewan Hakim, Sekretaris Dirjen Bimas Islam, Dirjen Penais, Kakanwil se-Indonesia, Ketua LPTQ se-Indonesia, serta tamu undangan lain. Musabaqah tilawatil Quran adalah sarana untuk mencapai tujuan mulia tersebut. Oleh karena itu, perhatian umat Islam terhadap tilawah dan hafalan Al-Quran tidak boleh terhenti dari MTQ ke MTQ saja. Saya berharap masyarakat dapat terus meningkatkan pemahaman terhadap Al-Quran. MTQ diharapkan bisa membangkitkan semangat dalam membaca, mempelajari, dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Malam ta'aruf tersebut ditutup dengan penyerahan Piala Presiden Indonesia kepada Gubernur Sumatera Barat atas nama Menteri Agama yang diwakili Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Tim Dinas Kominfo melaporkan dari Padang, Sumatera Barat.